Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kenalin aku Cindy, dan di video kali ini aku mau bikin praktek skincare rutin lagi, tapi sekarang khusus buat produk-produk yang menurut aku bisa bikin cerah wajah aku. Jadi buat kalian yang pengen wajahnya cerah juga, mungkin bisa nyobain produk-produk yang akan aku mention nanti, karena di aku sih ini bikin cerah, semoga juga cocok buat kalian. Kayak sebelum aku lanjut ke videonya, aku mau ngasih tahu dulu ke kalian, aku super excited banget sama informasi ini. Jadi aku mulai hari Minggu atau hari Sabtu tanggal 6 atau 7 Juni nanti akan bikin series dari skincare gitu. Jadi aku akan cobain sheet mask dari kayak Garnier, Wardah, Emina, L'Oreal, Ariul, Tony Moly, Innisfree, Nature Republic gitu-gitu. Pokoknya setiap minggunya aku akan cobain satu brand berturut-turut gitu. Jadi misalnya seminggu ini aku akan cobain Garnier, nanti aku akan review di hari minggunya gitu. Terus seminggu lagi aku akan cobain sheet mask Wardah dan aku akan review. Jadi pokoknya seminggu berturut-turut itu aku akan pakai si sheet mask mereka berbagai varian dan bakalan aku review ke kalian. So kalian stay tune terus karena setiap minggunya bakalan ada video tentang sheet mask series. Aku baru kepikiran banget ini dan menurut aku ini super duper apa ya, menarik banget, karena pasti kalian suka banget sama sheet mask. Karena menurut aku sheet mask itu apa ya, bagus banget buat sering-sering kita pakai, karena emang di situ kandungannya super duper banget. Walaupun emang harganya menurut aku lumayan karena itu sekali pakai doang. Cuman mengingat manfaatnya, jadi menurut aku itu penting. Aku pun baru tersadar sekarang, makanya aku super excited banget buat bikin videonya. Jadi kalian stay tune terus ya. Jangan lupa buat subscribe ke channel aku dan nyalain tanda loncengnya biar pas aku upload video itu kalian bisa langsung nonton. Oke udah, jadi itu dia informasinya. Maaf kalau kepanjangan, cuman aku excited banget pengen ngomongin ini ke kalian dan biar kalian juga stay tune, karena aku gak sabar banget sih. Semoga kalian juga gak sabar buat menunggu series ini. So ya, aku akan kembali ke topik kita hari ini. Nah, jadi selama di rumah aja, aku tuh malah jadi mager gitu loh bersihin muka, mager skincare-an. Jadi kayak mungkin karena keseringan rebahan tuh jadi bikin mager gitu kan. Terus karena aku jarang bersihin muka jadi mager-mageran gitu, aku tuh muncul lumayan beberapa jerawat gini loh. Nih kalian bisa lihat, ini aku pakai alis sama lipstick tapi muka aku nggak aku pakein apa-apa, ini bare skin. Jadi kalian bisa lihat nih, di sini ada bekas-bekas jerawat karena kemalasan aku dalam bersihin muka dan pakai skincare. Cuman udah 2 minggu ini aku udah rajin lagi karena ya itu udah muncul jerawat, jadi kayak oh my god, nggak mau. Jadi ya udah, aku jadi rajin bersihin muka, rajin skincarean lagi, bahkan aku udah mulai pakai sheet mask. Buat kalian yang pengen cerahin muka kalian, ngilangin bekas-bekas jerawat kayak aku, ini ada tiga, ada lumayan banyak lah di jidat. Sama di sini tuh juga lumayan ada sih. Seminggu yang lalu lumayan banyak aku ada jerawat di sini, bekas jerawatnya lumayan banget. Cuman udah mulai hilang yang di sini. Kelihatan gak sih? Pokoknya di sekitar sini tuh lumayan banyak. Tapi nih, yang ini yang parah-parah banget di jidat. Cuman udah gak separah kemarin-kemarin sih sebenarnya, karena produk-produk ini yang bikin muka aku lebih cerah, jadi bekas jerawatnya pun tersamarkan gitu. So, langsung aja tanpa lama-lama lagi, aku akan mulai ke prakteknya sambil aku nge-review, oke? Okay? Ini muka aku bersih ya, tangan aku juga bersih. Aku udah cuci tangan, cuci muka. Ini muka aku bersih. Oke, jadi pertama banget itu buat bersihin muka, cuci mukanya. Yang bikin kulit aku menurut aku lebih cerah itu cuci muka dari Garnier. Pokoknya aku selalu sih cuci mukanya tuh pakai Garnier, cuman variannya beda-beda aja. Kalau buat bikin cerah, aku saranin kalian pakai yang ini. Ini namanya Garnier Skin Natural Light Complete White Speed Brightening Foam, yang kayak gini. Ini juga aku udah mau habis tuh, kalian udah lihat udah kempes gini, tapi aku udah beli lagi, tenang aja. Pokoknya jadi aku cuci mukanya pakai ini, aku emang lagi pakai ini terus cuci mukanya, dan ya muka aku lumayan cerahan sih. Terus kita lanjut, abis cuci muka tuh keringin muka, terus pakai toner kan. Nah tapi toner aku belum nemuin si toner yang bikin cerah, nanti aku akan cari dan nyobain. Nanti kalau aku udah nemu, aku pasti kasih tahu ke kalian. Cuman aku saranin booster ini, booster kan ya mirip-mirip lah sama toner. Ini dari Laneige, seperti yang kalian udah tahu kalau ini
kecintaan aku banget. Aku suka banget sama ini. Ini Laneige Clear Sea Advanced Factor EX 92,5% Super Berry Extract. Ini ya Allah udah mau habis, aku harus beli lagi. Nah, ini botolnya kayak gini. Nah, jadi yang ini aku akan langsung pakai aja. Ini aku biasanya pakai satu ginian gitu. Terus aku tetepin ke tangan. Aku giniin ke tangan terus aku tetepin ke muka. Pokoknya ini bagus banget buat bikin cerah. Gak usah diraguin lagi, Laneige juara banget. Ini langsung kayak kelihatan glowing juga gitu kan, majat. Sebenarnya pas beli si garnier ini tuh juga dikasih kapas buat aplikasiinnya. Cuman balik lagi aku sayang-sayang banget kalau nempelnya ke kapas doang. Jadi aku suka pakai tangan aja. Cuman terserah banget kalau kalian emang mau pakai kapasnya juga ya boleh banget, silahkan gitu. Cuman aku sih kayak tadi cara pakainya emang aku selalu kayak gitu. Oke, setelah pakai si booster dari Laneige ini, aku pakai essence. Kalian juga tahu banget kalau aku tuh pakai dua essence dari COSRX sama dari Avoskin. Cuman COSRX itu lebih ke bikin muka kita lembab, plump dan glowing gitu. Nah, kalau yang bikin cerah, aku lebih rekomendasiin si Avoskin. Yang ini yang PHTE Perfect Hydrating Treatment Essence, ini bagus banget 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 dan wanginya super duper enak. Kalian nanti kalau misalnya mau cobain, kalian bisa coba, ada yang size kecilnya gitu loh. Nanti pokoknya aku akan taruh semua linknya di description box, kalian bisa beli semuanya di Shopee. Nanti aku akan taruh linknya, jadi kalian bisa klik aja langsung terhubung ke si produknya dan kalian bisa langsung beli. Dan nanti yang akan aku rekomendasiin di bawah itu All Shopnya emang official store-nya, jadi udah pasti ori, emang tokonya langsung gitu loh, tapi di Shopee, jadi terpercaya, nggak usah takut kayak ori enggak ya atau gitu-gitu. Pokoknya enggak, ini official store-nya, benar-benar emang dari mereka. So ya, aku akan langsung pakai si Avoskin ini. Aku ngerasain banget si Avoskin ini bikin muka aku lebih cerah dan lebih enak aja gitu. Aku biasanya pakai 5 tetes. Terus ini berlebihan atau enggak, cuman aku biasanya 5 tetes terus aku iniin ke tangan, aku tetepin lagi ke muka. Enggak banget ya sebenarnya nih bekas jerawat. Udah nih, udah pakai tuh. Makin glowing. Setelah udah pakai si essence-nya dari Avoskin, aku lanjut pakai serum. Tapi si serumnya di sini aku mau nunjukin serum yang baru aja aku temuin yang bagus banget, bener-bener bikin muka kita tuh cerah dan dia bikin apa ya, soothing gitu, meredakan kayak kemerahan konsep ada jerawat gitu. Jadi aku baru aja nemuin, tada! Nah, ini dari Lovila, Lovila Beauty. Ini si serumnya yang Glow Activation Booster Serum. Jadi si serum ini tuh bisa banget bikin lembab kulit, bikin cerah dan nge-soothing. Jadi apa ya, bikin kulit kalian tuh lebih cerah juga kalau misalnya ada iritasi atau kemerahan, ini tuh juga menenangkan gitu. Terus juga bikin lembab. Aku udah nyobain ini sekitar 2 mingguan dan aku udah cukup ngerasain manfaatnya, karena pas kemarin ada bekas-bekas jerawat itu, ini cukup bantu aku buat ngilangin bekasnya, nggak yang langsung hilang gitu sih, cuman kayak ngurangin, bikin agak samar-samar gitu. Karena emang skincare sih nggak bisa yang drastis banget menurut aku. Jadi selama 2 minggu ini aku nyobain ini yang bekas jerawat aku di sekitar sini udah lumayan nggak kelihatan gitu ya kan. Cuman tinggal yang di sini, makanya aku pakai terus. Ini juga dipakainya tuh kayak cukup 2 tetes aja, makanya pasti bakalan lama abisnya, jadi hemat gitu. Nah, aku akan langsung pakein aja. Ini cukup 2 tetes aja. Aku biasanya ketanganin gini, 2 tetes. Terus aku giniin, aku di 2 jari gini aja, jadi biar nggak kebanyakan karena cuma 2 tetes juga. Nih, jadi langsung aku giniin.
Jadi aku kayak taruh-taruh dulu gitu, baru aku ratain. Tuh kelihatan banget langsung bikin glowing juga. Karena kulitnya tuh jadi lembab gitu loh. Lembab banget parah ini. Nah, udah pakai tuh. Glowing parah. Suka banget deh kalau bikin glowing gitu. Jadi emang dari si namanya juga ya, ini Glow Activation Booster Serum. Jadi emang bikin glowing dan booster juga gitu. Pokoknya aku suka banget sama ini. Terus wanginya juga gak lebay, gak yang menusuk gitu, tapi wanginya enak banget. Dan botolnya lucu banget, kecil gini. Jadi bisa banget kalau kalian mau bawa-bawa. Oh ya, ini juga bagus menurut aku kalau kalian mau pakai sebagai skincare sebelum kalian make up-an gitu loh, karena ini tuh bikin lembab banget, bikin make up kalian bakal lebih nempel gitu karena lembab dan enak gitu loh teksturnya, yang bikin kulit kita jadi kayak fat plump gitu loh. Pokoknya bagus banget menurut aku kalau kalian mau pakai sebelum make up, ini bisa banget. Dan kayak kecil gini loh, kalian bisa bawa-bawa kemana-mana gitu. Kalau kalian misalnya, kayak aku suka makeup-annya biasanya kalau aku ke kantor atau ke kampus, aku suka makeup-annya di sana gitu loh. Jadi ini enak banget kalau kalian mau bawa-bawa, dipakai sebagai skincare sebelum make up. Kecil gini, jadi muat banget ditaruh di tas yang kecil pun, di pouch make up kalian. Pokoknya ini aku suka banget. Nanti juga aku akan taruh linknya di description box. Jadi kalian pokoknya tinggal ngecek description box kalau mau beli. Oke, kita lanjut. Setelah pakai serum, biasanya aku pakai krim. Tapi krim yang biasa aku pakai itu kan COSRX, kalian tahu. Menurut aku itu bukan yang bikin cerah, tapi bikin lembab, bikin glowing, bikin plump gitu. Dan kalau yang bikin cerah, aku baru aja nemuin juga krim yang menurut aku bagus banget buat bikin cerah. Kalian tahu kalau aku emang agak susah nyari krim yang cocok di aku dan menurut aku hasilnya bagus gitu. Cuman menurut aku krim ini bagus banget buat bikin cerah muka aku. Tapi ini krimnya cuma bisa dipakai buat siang atau pagi gitu, bukan buat malam. Nah, ini juga dari Lovila, aku baru nyobain juga. Pokoknya kayak produk mereka tuh bikin aku penasaran banget, karena aku ngeliat di Instagramnya tuh review-reviewnya bagus-bagus banget. Jadi aku penasaran, terus aku nyobain. Nah, ini Lovila yang Brightening Glow Facial Day Cream. Jadi ini buat pagi atau siang aja gitu ya. Ini juga botolnya cantik banget nih kayak gini. Terus dia unik banget, aku baru kali ini nemuin packagingnya kayak gini. Jadi ini kan tutupnya dibuka nih. Ini dibuka. Terus dia tuh higienis banget juga loh di sini. Ada, jadi di sini ada karet yang buat nutupin si produknya itu. Jadi kayak higienis banget, terjaga banget lah, pokoknya bersih si produknya. Ini aku keluarin ya. Nih, aku keluarin udah. Nah, jadi kalian nanti tinggal pencet si produknya itu tuh keluar. Jadi tangan kalian tuh gak harus nyentuh si semua produknya gitu loh. Jadi ini si produknya tadi udah aku ambil, aku langsung ke tanganin gini aja. Terus mau langsung aku aplikasiin ke muka aku. Tuh, OMG parah. Langsung glowing, langsung cerah dong. Jadi si krim dari Lovila itu nih, kalian bisa lihat dia manfaatnya aku rasain tuh bikin cerah muka aku dan bikin glowing, kayak kelihatan sehat banget. Ini parah banget, tolong. Bagus banget. Nih, jadi kalian tuh mukanya akan auto glowing dan cerah. Terus juga dia ngelindungin kulit kalian dari sinar UV, karena emang ini untuk day cream gitu. Jadi dia bisa banget melindungi kulit kalian, jadi aman banget kalau kalian misalnya mau keluar, mau beraktivitas pakai ini tuh kulit kalian udah auto terlindungi. Sama ini juga bikin lembab, ini enak banget. Kulit aku tuh jadi halus banget, jadi lembab, jadi glowing, jadi cerah banget setelah pakai ini. Terus juga dia meratakan warna kulit gitu loh, nih kayak warna kulit aku jadi rata pakai ini. Dan buat kalian yang kulitnya berminyak juga nggak usah khawatir, karena ini bisa mengontrol minyak di muka. Dan aku juga mukanya berminyak kan, makanya aku suka banget sama ini, karena dia bisa ngontrol minyak di muka kita gitu loh.
Untuk informasi lebih lanjut tentang Lovila, nanti aku akan taruh Instagramnya di description box ya. Aku juga mau kasih tahu ke kalian semua, buat kalian yang pengen beli produknya juga dan nanya di mana, itu aku beli di Shopee, di official store-nya. Nanti semua linknya akan aku taruh di description box, jadi kalian cek aja ya description box-nya. Karena aku akan taruh langsung link produknya di description box, so jangan lupa dicek ya. So ya, jadi itu dia produk-produk yang aku pakai buat bikin cerah wajah aku. Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka, komen di bawah kalian mau video apa lagi. Jangan lupa juga buat subscribe channel aku dan nyalain tanda loncengnya. Dadah!